781 Muhammad Syahrul Nizam bin Ramli wakili sempurna. Peserta kedua 638 Feral Glenn Felix Jurus wakili tenom. Peserta ketiga 814 Jusrin Demi Jonas wakili tuaran. Peserta keempat 019 Kashmir bin Samsuri wakili Kalabakan. Peserta kelima 566 Brennan Kok mewakili Tambunan. Peserta keenam 363 Asdi bin Makaria Nabawan. Peserta ketujuh 758 Erayandi bin Natin Putatan. Peserta kelapan 595 Ahmad Haikal Liu Kailun Tawau. Peserta seterusnya 179 Hiu Yang Ji Kota Kinabalu. Peserta 448 Eman Satuan bin Ar-Razi alias Aziri Ranau. 360 Reynolds Jesse Majin Nabawan. 446 Shane Jordan Arthur Wong Ranau. 777 Muhammad Syarul Syamrin bin Sakturani Sempurna. 168 Luda Chin Kai Yong Kota Kinabalu. 596 Muhammad Izwan bin Dahlan Tawau. 021 Muhammad Nazirul bin Kamarudin Kalabakan. Rekod bagi acara ini dikongsi bersama oleh Tio Liki wakili Nabawan yang dilakukan pada tahun 2015 serta Feral Glenn Felix Jurus wakili tenom yang dilakukan pada tahun 2017. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut diumumkan keputusan rasmi bagi acara bilangan 205 acara 100 meter lelaki akhir. Saat di tempat yang kedua bagi acara ini, peserta 267 Muhammad bin Rodrik Hudak dengan catatan masa 11.1. Tuhan saya tahu yang sesuatu saya berjalan dan berpeluh-peluh karena suruh ambil orang. Kenapa ini? Baru kenapa kita kemarin? Berapa yang aku tuh? Aku udah.
Yang mewakili Tuaran telah memecahkan rekod pada lompatan kelima dengan catatan jarak 5.52 meter memadamkan rekod lama 5.50 meter. Tahniah diucapkan. Yang ini out sudah, yang itu sudah masuk. Ada orang ambil. Cakra. Saya mau tanya yang dia kena. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih seketika kepada keputusan resmi bagi acara bilangan. Kosong tiga, lempar cakra wanita peringkat akhir di tempat yang ke-17 peserta 628 Norma Fiza binti Kasih Rudin mewakili Kawo dengan lemparan sejauh 14.03 meter di tempat ke-16 peserta 73. Untuk menyaksikan peserta yang memegang nombor 596 Muhammad Islam bin Dahlan mewakili daerah Tawau dalam percubaan untuk memecahkan rekod kejohanan dengan ketinggian 2.01 meter. Kita berikan tepukan dan sokongan kepada peserta itu. Ini enak.
0.05 meter. Kita berikan tepukan dan sokongan kepada peserta berikut. Oleh itu kita berikan perhatian kepada peserta yang memegang nombor 596 Muhammad Islam bin Dahlan wakili daerah Tawau dalam percubaan yang memecahkan rekod dengan ketinggian 2.05 meter. Berikan tepukan dan sokongan. Masa 52.51 saat diumumkan juga keputusan rasmi separuh akhir 2x100 meter wanita di tempat yang keenam pasukan Kotaku dengan catatan masa 57.53 saat di tempat yang kelima pasukan Papar dengan catatan masa 55.60 saat tempat yang keempat pasukan Kota Marudu. Dalam wakil daerah Tawau akan coba untuk mencatat ke rekod berkejalanan dengan ketinggian 2.10 meter. Sila berikan tepukan dan sokongan kepada peserta ini. Setelah itu bagi skor layar ketiga tempat keenam kita dengan catatan masa 46.22 saat
tempat kelima Kota Marudu 45 pertuhan 52. Tempat keempat, Kuara 45 pertuhan 30 saat. Tempat ketiga, Kingau 45 pertuhan 14 saat. Tempat kedua, Rana 44 pertuhan 9 saat. Dan di tempat pertama, persatuan 2 gini dan dengan catatan masa 44 pertuhan 74 saat. Dua, lompat tinggi lelaki. Pingat bangsa dimenangi oleh Muhammad Syahrul Syahrin bin Saturani, mewakili sempurna. Pingat perak dimenangi oleh Feral Glenn Felix Jurus, mewakili daerah Tenom dengan catatan ketinggian 2.01 meter. Memperbaharui rekod lama kejohanan. Dan Pingat Emas dimenangi oleh Muhammad Islam bin Jahalan, mewakili dari Tawau dengan catatan ketinggian 2.05 meter yang juga merupakan rekod baru. Hadirin ini persilakan berdiri bagi menghormati lagu Sabah Tanah Airku. Teruskan upacara penyampaian hadiah dengan acara bilangan 203.